57 patandang Duta Kem Bela Negara di istrenan jadi Duta Bela Negara Jawa Barat. Ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di lelewek Taman Buru Masigit Karembi, Cicalengka, Kabupaten Bandung. Samemehna eta para patandang teh kudu ngalakonan Kem Salila Opatwe timimiti tanggal 20 tepi ka tanggal 23 Desember 2020 hiji. Kalawan dieuyeban sajumlahing materi bela negara. Rena 57 patandang ti mimiti hambalan SMA Sadaraja tepi ka paguron luhur anu asalna ti kota Kabupaten Sajawa Barat turta sawatara utusan pramuka kuarda Jabar aub dina kem Duta Bela Negara Jabar di lelewek Taman Buru Masigit Karembi Cicalengka Kabupaten Bandung. Dina eta kem teh para peserta anu galibna umur 17 tepi ka 20 hiji taun teh dibahanan sajumlahing materi bela negara ti sawatara narasumber, salah sahijina materi anu dipedar ku Ketua Pramuka Kewarda Jabar Atalia Praratya Kamil. Satutas ngalakonan kem salila opat poe sakumna peserta di istrenan ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil jadi Duta Bela Negara Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Jawa Barat Iip Hidayat nandeskeun eta Duta Bela Negara anu 57 urang teh mangrupa pribadi-pribadi anu pinilih anu ngawakilan kota kabupaten sa Jawa Barat. Jagana eta para Duta Bela Negara Jawa Barat teh bakal ngarojong pamarentah Provinsi Jawa Barat dina numuhkeun rasa kahaat nyang hareupan NKRI turta jadi garda pangharepna dina ngungkulan konflik-konflik anu ngancem beungkeutan NKRI. Ini namanya Duta Bela Negara. Nah, Duta Bela Negara ini kita seleksi dari mulai bulan Agustus. Diseleksinya di kabupaten kota mulai ke Sebangpol kabupaten kota. Usianya rata 17-21, jadi usia SMA dengan sampai usia mahasiswa. Nah, mereka yang sudah terseleksi, sudah lolos, kita masuk latihan-latihan tapi masih virtual, pembekalan segala macam. Nah, hari ini titik kulminasi di camp. Camp ini kami kerjasama dengan Wanadri. Jadi, mereka lebih kepada implementatif kehidupan sehari-hari bagaimana sih bela negara itu dengan pola mereka, dengan gaya mereka. Sajroning kitu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil miharep eta para Duta Bela Negara teh bisa natalepakeun elmu jeung pangaweruhna anu kacangking salila ngalakonan kem bela negara copelna di lingkungan sabudeureunana. Dengan tantangan makin dinamis, kami ingin mengajak anak-anak muda ini untuk mengikuti program-program kecintaan kepada negara, kecintaan kepada Pancasila dalam bentuk pendidikan bela negara. Dipilih 2-3 anak-anak terbaik di Jawa Barat, kemudian 3 hari bersama Wanadri, TNI, Polri, dan semua pemateri mengedepankan bahwa mereka selulus dari sini diminta menjadi teladan Duta Bela Negara yang tadi itu. Eta kegiatan Kem Duta Bela Negara Jabar teh dilakonan ku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jabar turta rukun gawe jeung Wanadri lumangsung timimiti tanggal 20 tepi ka 23 Desember 2020 hiji. Eta kegiatan Kem Duta Bela Negara teh jagana bakal mayang dilakonan saban tauna. Yuana Kurniawan, Bandung TV.